apa khabar semua? Bersama lagi dengan Masak Apa Cik Dayang. Okey, hari ini nampak tak suasana kat mana Cik Dayang berada sekarang? Apa belakang tu? Itu adalah pukat yang panjangnya lebih kurang 800 meter ada. Plus minus lah macam gitu. Semalam Cik Dayang pergi ikut bot nelayan kita kat ikan bilis, itulah dia pukatnya. Pukat tu ada koyak sikit, kejap lagi diorang nak jahit. Okey, itu jangan cerita, kita nak cerita kita nak masak hari ni. Kita nak masak masak lemak ikan merah dengan rebung. Okey. Sebelum apa-apa, sebelum Cik Dayang terlupa, banyak sangat benda nak cakap kan? Macam-macam nak cakap. Pepot. Okey. Pertama sekali nak Cik Dayang nak ucapkan terima kasih kepada mereka-mereka ni yang terutama sekali yang telah bawa Cik Dayang ke sini. Ke perikanan Maturai. Kalau dekat Pangkor ni orang kenal dengan Pelantar Gandhi. Mr Simon dengan Mr Steven telah membawa Cik Dayang ke tempat ni dan perikanan Maturai ni telah sponsor tempat ni. Bukan calon-calon orang boleh dapat masak kat sini. Tak pernah ada sejarah pun ada orang masak kat sini. Okey, dan kita nak terima kasih juga kepada Asengko yang telah menaja ikan merah yang tadi Chef Bob pergi tangkap, Cik Dayang yang akan masak. Okey. Untuk Hotel Avi Hotel yang telah membenarkan Cik Dayang memakai barang-barang dia semua, terima kasih banyak-banyak. Okey, kalau Cik Dayang terlupa lagi, Cik Dayang akan cakap lagi sekali. Banyak benda nak cakap, lagi pun sekarang dah pukul 6:30. Takut kejap lagi gelap, nak masak cepat. Okey, cepat-cepat pun nak masak betul-betul. Okey, kita panaskan kuali sebentar dekat sini. Apa barang-barang Cik Dayang nak pakai? Okey, apa ada dalam masak lemak yang Cik Dayang dah blend? Cili padi, sirih merah, kunyit hidup, kunyit hidup. Dan bawang rose, bawang merah kecil shallot . Okey. Cik Dayang ada serai yang telah dititikkan. Cik Dayang, ada orang komen. Masak lemak tak ubur kunyit ke? Cik Dayang bukan tak ubur kunyit, ubur. Cik Dayang pakai kunyit hidup. Rasa dia lagi power lah, lagi padu lah rasa dia. Dan sedikit asam keping. Cik Dayang tak pangkur ni tadi, Cik Dayang sebenarnya carikan pucuk paku nak masakkan dengan ikan merah ni. Tapi pusing satu pangkuk, tak jumpa. Cik Dayang jumpa rebung. Rebung pun boleh pergi dengan ikan ni, tak ada masalah. Sebenarnya Cik Dayang nak carikan aksesori untuk ikan ni je. Ikan ni sebenarnya dah fresh. Ya Allah, nampak tak pejal. Jernih. Tak ada bau pun. Sebenarnya tangkap tadi pukul apa? Kita tangkap tadi pukul apa? Dalam pukul 11:30. Sekarang dah pukul 6:30. Masih lagi begini. Tak payahlah nak rendam-rendam air limau, nak basuh-basuh dengan air beras ke air tepung semua. Tak payah. Tak ada bau. Sedap sangat. Okey? Masak . Bismillahirrahmanirrahim. Cuk! Okey. Dia dah nak masakkan ni. Dah diam. Nak masakkan ni dulu ya, supaya cili kita masak. Cili kita ni betul-betul masak, baru kita masukkan santan dan ikan. Kita kasih dia menggelegak. Sebenarnya ikan ni banyak. Tak muat pun dalam periuk ni. Periuk ni je yang ada. Okey, mana yang muat kita masukkan. Masak lemak adalah masak yang paling sempoi. Semua kita terjunkan dalam periuk ke kuali ke. Dengan serai, dengan asam keping. Dah. Biarkan cili ni masak betul-betul. Baru kita masukkan ikan dan rebung dan santan. Nampak tak betapa senangnya? Siapa kata masak lemak susah? Tak tahulah Cik Dayang nak cakap. 49 tahun hidup. 49 tersebut pula. 29 tahun hidup. 29 tahun hidup. For first time masak atas JT ni. Punyalah excited pada semalam. Excited tak tidur malam sebenarnya. Rasa macam, besok nak masak kat JT. Oh, terima kasihlah membawa Cik Dayang ke sini. Terima kasih Mr. Simon, Mr. Steven. Perikanan Maturai ni. Kita ada lokong yang handsome juga. Abang Azhar Sulaiman, Mr. John. Hello sangat. Dengan Mr. Asing yang sponsor ikan ni. Mr. Asing tu kita nampak macam
boleh macam kita segan nak cakap dia, tapi sebenarnya dia friendly. Kelakar-kelakar, what dia? Barang dia sikit. Nak kasih dia masak betul-betul tu yang agak mencabar, lama sikitlah. Janganlah gelap. Sabar ya, jangan gelap lagi ya. Okey, kita nak masukkan garam pun boleh. Kita masukkan garam sikit. Masukkan garam dulu ya. Okey, ini apa? Rebung ni pun saya dah basuh siap-siap. Dekat JT ni manalah nak dapat api-api, nak dapat blender-blender kan susah. Saya dah blend semua siap-siap tadi dekat Abi Hotel. Terima kasih Abi Hotel, terima kasih Chef Din. Hai, macam-macam orang nak diterima kasihkan, macam-macam yang membawakan Cik Dayang ke sini. Sebenarnya kan yang first patutnya Cik Dayang terima kasih dengan Chef Bob lah, adik Cik Dayang. Dia yang mengenalkan semua ni. Dan terima kasih kepada adik iparku, Cik Shima, terima kasih bantu-bantu akakmu. Okey, nampaknya macam dah pekat kan? Okey, dah pekat, kita masukkan. Allahuakbar nak sebutnya. apa? Bamboo shoot ni apa? Bamboo shoot apa cakap Melayu? Rebung. Rebung. Okey, nampak. Kita masak pakai air mineral. Tahu. Ha. Premium masak kita. Masak, kasi dia mengergak jap. Tak payah nak pakai-pakai gula. Manis akan keluar daripada ikan yang fresh daripada sangkar kita ambil tadi. Allah, ikan ni kalau you boleh rasa dia punya kepejalan, boleh nampak betul-betul kejernihan ikan ni. Ha. Tak tahulah nak cakap. Sangat daripada semalam Cik Dayang makan ikan fresh. Tangkap ikan bilis, dapat ikan cencaru, terus hantar kedai masak. Rasa macam kita makan healthy sangat. Okey, nampak? Dah menggergak. Dah elok cantik menggergak kan? Sebenarnya rebung ni pun dah empuk. Rebung kan dah direbuskan dulu. Okey? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masuk santan. Nampak tu colour dia. Yeah. Kita tak nak masukkan banyak-banyak. Sebab kejap ni kita nak masukkan ikan. Kita nak dapat merasakan jus ikan tu. Tak cukup santan lagi, baru kita masukkan santan lagi. Okey. Naikkan. Lepas ni kasi dia menggegak sikit. Cik Dayang gunakan santan kotak saja hari ni sebab pusing-pusing pangkuk tadi tak jumpa pula lah kedai jual santan. Sebab macam-macam tempat nak pergi. Okey, nampak. Pekat kan? Kita masuk ikan kejap lagi, mesti dia akan keluarkan air ikan tu. Air ikan tu akan keluar. Nampak? Dah menggergak cantik kan? Dah menggergak cantik, kita boleh masuk ikan. Yahoo! Kita boleh terjunkan ikan kita. Nampak? Dengan mata dia pun elok lagi. Mata dia. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan kepala dulu. Okey. Wow. Masukkan kepala dulu. Badan Cik Dayang masukkan. Berapa banyak yang boleh sebab ramai yang menunggu nak makan. Okey. Okey. Penuh. Penuh ni. Cukuplah. Alright. Yang ini kita simpan untuk goreng ke apa ke sebab tak muat dalam piuk ni. Inilah yang paling besar yang boleh dapat. Sebab yang lagi besar kat Abi Hotel tu, Cik Dayang pun boleh masuk dalam kuali tu, dalam periuk tu. Dalam pot tu. Okey, nak tunjuk sambil-sambil dia tengah menggagak ni. Ini dia. Ikan masin premium yang Chef Bob duk tunjuk, yang dia pergi tangkap ikan semua tu kan. Dia pergi kat Chef Bob Cooking tu, dia ada tunjuk dia tangkap ikan. Yang ini dia ikan dia. Cik Dayang pun nak tunjuk jugalah. Sebab Asenko ni yang sponsor Cik Dayang juga masuk ke sini. Ni ikan dia. Ni ikan dia. Nampak? Ini yang dah potong-potong. Ikan masin ni. Macam Cik Bob kata tadi, kalau nak makan ni, dapat darah tinggi lambat sikit lah. Dapatlah darah tinggi tapi lambat sikit, lambat. 2-3 tahun lepas tu baru dapat. Kalau makan hari-hari. Okey, jangan makan hari-hari. Kita makan selalu. Hari-hari darah tinggi. Kita makan selalu, tak ya? Lain tau. Makan hari-hari dengan makan selalu. Dah masak nampaknya.
dah lembut dah ikan ni. Ada tadi cik dia yang tegak terkuih sikit dah koyak. Ha, maknanya lembut, lembut sangat. Baru je berapa minit masuk dah masak. Okey, dah boleh rasa pun dah. Cik dia nak rasa dah siap-siap tadi. Tak puas hati kita boleh rasa lagi. Masjid dah bunyi, dah nak maghrib. Nampak masak sampai maghrib. Rasa sikit bismillahirrahmanirrahim. Lemak, pedas, manis ikan yang fresh tu. Tak payah ubah-ubah gula bagai. Semua dah komplit dalam ni. Lemak, masin-masin, rebung punya rasa pahit-pahit tu sikit kan. Semua ada dalam ni. Semua yang fresh semua dalam kuali di pangko. Okey? Okey dah siap. Ni kita angkat. Badan dia dekat sini. Rata-rata je. Wah. Gebung sikit. Mewah-mewah. Mewahnya makan yang fresh. Terima kasihlah Mr. Asing. Kasih ikan masak. Sebenarnya Cik Diana masak lain. Tapi sebabkan tadi pergi kat sangkar tu, dah jadi masak ini. dah bertukar menu dia. Ha. Ya. Okey, tak payah ubah semua. Kita ubah mana yang done je dalam ni lah. Okey, tangguhkan kuah dia sikit. Senduk pun dah mana-mana hala. Okey. Pandai abang-abang kita kat sini semua makan gebong rupanya. Orang Perak dah. Masak apa? Masak apa, Cik Dayang? Okey. Ata? Kau masak apa, Cik Dayang? Oh, betul tak macam gitu bunyi dia? Orang Perak? Ya? Kalau untuk orang lelaki, masak apa, Yop? Kalau orang perempuan, masak apa, Cik Dayang? Okey. Ni dia. Siap, siap, siap. Masak lemak ikan merah. Fresh dari pangko. Daripada sangka Asingko. Alamak, terima kasih. Terima kasih lagi sekali Mr. Asing dan Mr. John. Dalam masa apa Cik Dayang, jangan lupa like, subscribe and share you all ni masak yang senang dan sedap dan fresh. Terima kasih kepada semua sponsor yang Cik Dayang sebut tadi. Masak lemak, ikan merah dan rebung. Masak apa Cik Dayang?